telah dipantau daripada persiapan untuk keberangkatan kafilahnya. Cik Tuan dan Puan, Bupati Rokan Hilir Bapak Afrizal Sintong langsung melepaskan kafilah tersebut untuk mengikuti daripada Musabaqah Tilawatul Quran. Ya, yang mana Musabaqah Tilawatul Quran ini akan diselenggarakan di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Kota Rengat, ya Puan Mai. Betul. Setiap kabarnya tu? Kita tengok bersama. Sesuai hasil data yang disampaikan oleh LPTQ Rohil, tahun ini Rokan Hilir jumlah peserta dan pendamping yang akan berangkat berjumlah 100 orang lebih. Sementara itu, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dalam sambutannya balik mengingatkan kepada seluruh peserta supaya dapat tampil secara maksimal pada perhelatan MTQ tingkat Provinsi Riau dan dapat berikan penampilan terbaik supaya dapat mempertahankan gelar juara umum. Selain itu, Afrizal juga mengingatkan kepada panitia, pelatih maupun pendamping supaya terus memantau dan mengawasi seluruh kebutuhan para peserta. Kafilah Kabupaten Rokan Hilir pada Musabaqah Tilawatul Quran di 41 Provinsi Riau di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan ini secara resmi saya berangkatkan. Semoga Bapak Ibu Kamarwati menangkan dari sini akan berangkat nanti. Di sini kita menyampaikan kepada kita semua, tentunya para ofisial, pelatih, pendamping juga peserta, karena kami dimana tentunya di sana kita bisa tampil nanti waktu bisa tampil maksimal, tentunya bisa mempertahankan juara. Ini yang lebih berat lagi mempertahankan supaya merebut. Nah, ini dia. Tapi kami yakin kita semua telah siap untuk dengan menggunakan dua bus dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian serta Dinas Perhubungan, rombongan kemudian berangkat menuju Kabupaten Indragiri Hulu. Dari Rokan Hilir, Herumanan Putra Ziko mengabarkan.